Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Farco. Kali ini teman-teman, gue akan mencoba mengikuti challenge yang Poketuber luar udah bikin, yaitu Who's That Pokemon Challenge. Cuma ini katanya versi hardcore. Jadi kalau kalian bisa menebak ini dengan benar ya, atau kalian yang merasa kemampuan pengetahuan Pokemon kalian itu jauh di atas rata-rata, cocok nih video ya. Yaudah, coba deh gede-gedean skor ya sama gue. Oke, jadi gue udah ada di channelnya Max S nih ya. Kalau kalian pengen coba sendiri nih, langsung aja ke channel Max S. Ini dia banyak banget Who's That Pokemon Challenge, cuma nyeleneh-nyeleneh aneh-aneh. Jadi kita mulai saja teman-teman. Dari yang pertama kita lihat ya, Pokemon. Ini karena pasti nyeleneh, jadi ini kan Weedle ya. Coba kita coba normal dulu pada awalnya. Weedle. Bruh. Kenapa? Why gitu? Itu es krim dari mana? Itu ini kenapa Voltorb yang ini ada lidahnya anjing? Ini kenapa jadi Likitung? Ini kenapa ada rumputnya? Ini melanggar aturan nih, tidak boleh begini ya harusnya ya. Ini ngaconya sih ngaco banget, guys. Oke, next. Who's that Pokemon? Dari normal-normal seharusnya Bagon. Bagon, gua kasih waktu buat kalian 3 2 satu, tapi kayaknya bukan Bagon. Kalau gua tebak dari, kita coba yang ngasal aja guys. Apa ya yang ngasal? Kingler. Ngasal. Well, Magby rada masuk karena rambutnya Magby memang begitu. Cuma ini pancake-nya itu biar kayak tangannya Bagon. Ya, dia taruh pancake di situ. Oke. Ini menarik. Cuma palanya sih oke banget ya Magby ya. Oke, next one. Who's that Pokemon? It's gotta be Snorlax. Snorlax? Rhydon. Wait, what? Gua asal sebut Rhydon. Sumpah. Ini tidak ada Rhydon-Rhydonnya. Tapi gua asal sebut Rhydon. And it's Rhydon. Ini kayaknya mungkin dari 12 menit total videonya dia, gua cuma bener ini doang deh. Ini bener-bener ngasal. Udah, gua mulai sekarang coba ngasal. Ini, bentar, gua mikir. Tidak mungkin lah. Begitu terus ada begitu ada gitu punuk. Ini pasti ada, ini jadi daun nih, ini jadi daun banyak ya kan. Ini pasti daun, siapa yang daunnya banyak. Udah amat ya, Loudred deh dari palanya. Loudred guys ini ngaco banget, tapi make sense di sininya ya. Cuma Gastrodon kagak punya beginian coy, ini terlalu banyak kesalahan, kengacauan dalam video ini ya. But ya, yeah, who's that Pokemon? Politoed, tidak mungkin Politoed. Ya udah, kita coba saudaranya kali ya. Poliwhirl. Coba Poliwhirl. Ya enggak salah sih. Enggak salah sih dari begini. Terus Kroagang enggak salah, cuma Kroagang tuh kagak punya antena. Berarti kita enggak bisa nih, guys. Kita enggak bisa asal nebaknya itu dari siluetnya, karena ngaco pasti ditambah-tambahin guys. Kayak nggak mungkin Kroagang ada begituannya tapi ternyata jadi Kroagang gitu kan ya. Baiklah. Gimana ini urusannya? Oh, jadi gini filosofinya gitu. Politoed dicopot dikasih ke dia. Iya terserah Max S aja. Nah, ini Who's that Pokemon? Ini Kroagang, ini jadi Politoed. Jadi Politoed. Yes! Akhirnya gue bener. Oh my god. Kan gitu guys caranya guys. Jadi kita harus mengikuti permainannya Babang Max S ini gitu ya tuh. Politoed. Ya kan antenanya dikebok. Oke, gue bener dua. Gue bener dua tanpa nyontek. Who's that Pokemon? Ini Geodude seharusnya. Tapi melihat dari begini ini nggak tahu nggak salah ya mas gitu. Oh ya 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 ya, bagi siapapun kalian yang menebak ini Metagross, kudos karena make sense, it's Metagross ya. Tangannya cuma tangannya 4 coy Metagross. Who's that Pokemon? Greninja, tapi pasti bukan Greninja. Pasti kalau ada giniannya itu, siapa yang punya ginian ya? Coba gue mikir, siapa yang punya beginian? Mega Mewtwo Y? Ada giniannya ya, Mega Mewtwo Y. Terus siapa lagi? Ah, fuck it lah. Pokoknya itulah. Oh, bruh. It's Mewtwo, tapi bukan Mega Mewtwo Y. Oh, ekornya Mewtwo. Jelek banget nih, kenapa Mewtwo-nya begini nih? Ini dari mana?
Mewtwo nyangsang di mana ini? Mewtwo begini. Burik. Next one. Who's that Pokemon? Ingat kalian, rule untuk challenge ini adalah dibalik aja gitu ya. Tadi Greninja jadi Mewtwo, berarti sekarang Mewtwo jadi Greninja. Jadi Greninja. Oke. Gue bener berapa tuh berarti itu? Itu tadi Mewtwo termasuk bener gak ya? Tapi who's that Pokemon? Tadi Mewtwo termasuk bener, terserah kalian. Kalian mau hitung bener apa enggak. Pokoknya 3 atau 4 lah gue bener. Ini Kuek. Yaudah Kueksar. Kita coba Kueksar dulu. Squirtle membawa hotdog yang entah dia beli di mana itu. Who's that Pokemon? Oke, sekarang ini beneran Squirtle. Tadi kita nebak sebelumnya siapa ya? Ini siluetnya siapa? Quagsire. Oh, berarti ini Quagsire atau Wooper. Quagsire atau Wooper. Cih! Cih! Kalian sudah mulai paham cara mainnya? Iya, berarti kita gitu guys. Pertama disalahin aja, ditumbalin ya. Who's that Pokemon? Meowth. Ah, Meowth pasti salah kan? Meowth. Gak mungkin Meowth. Rata. Berarti abis ini Meowth. Abis ini siluetnya Rattata jadi Meowth. Ya, bener begitu? Ah, Meowth. Who's that Pokemon? Meowth. Jadi Meowth. Jadi Meowth kah? Ah, easy. Ini kenapa jadi ada polanya begini? Jangan begitu dong kamu. Gampang ketebak ya. Who's that Pokemon? Oke, okay, moving on. Ini seharusnya Togepi, tapi gue pengen coba tebak yang bulat-bulat begini. Iglybuff. Jigglypuff. Ini tangan begini. Jigglypuff kah? Ah, Clefairy shit. Ah, tipis. Ah, ini kenapa dia megang Ekans ya? Ada Clefairy yang dililit sama Ekans, but ya, who's that Pokemon? Jadi Togepi. Ini Togepi berarti. Apakah benar? Togepi? It wasn't so hard, tidak begitu susah guys. Gampang ketebak, lama-lama polanya kelihatan. Nah, sekarang ini who's that Pokemon? Ini mulai suram. Ini naon guys? Ini Ghastly. Gua tebak random Ghastly. Coffee. Well, lumayan make sense karena ada asap-asapnya gitu. Koffing mengeluarkan asap dan tadi juga nggak tahu itu siluet apaan. But Koffing, berarti ini Ghastly. Who's that Pokemon? Bener, dibalik aja. Ini jadi Ghastly. Iya, jadi Ghastly. Gua nggak tahu gua bener berapa. Am I Pokemon Master? Nggak tahu, kagak ngerti. Di universe mungkin. Who's that Pokemon? Ini Psyduck. Bentar. Smoochum? Apakah Smoochum? It's duck. What the f***? Jelek. Berarti ini... Tadi apa sih? Oh, berarti ini Psyduck. Who's that Pokemon? Berarti ini Psyduck. Psyduck Gaming? Oke, sudah mulai membosankan ya. Kita ganti lagi, guys. Who's that Pokemon? Oke. Harusnya Gyarados. Tapi kita coba pikirin, siapa yang kira-kira bentuknya begini, ya kan? Onix, mungkinkah Onix? Onix? Onix, Onix. Bahkan gue Onix. Bruh. What an abomination. Vaporeon ditumpuk dua. Itu kenapa? Kenapa begitu yang bawah? But anyways, it's Vaporeon ternyata. God dang it. Oke, okay, ini sudah mulai tidak tertebak. Berarti next-nya Gyarados. Apakah masih berpola? Nah. Who's that Pokemon? Berarti ini Gyarados. Gyarados? Woo! Gyarados Gaming. Lucu ya Gyarados. Tapi make sense sih ini dibikin seperti Gyarados. Soalnya kupingnya beneran emang begitu. Terus ini buntutnya emang dibikin... Ya bisa sih, walaupun buntutnya Gyarados kagak kayak gitu. Emang buntutnya Gyarados begitu? Tuh, kagak guys. Lihat siluetnya dah. Tapi ya, mirip lah, mirip. Oke lah, bisa aja. Nah, ini Loudred. Who's that Pokemon? Ini Loudred. Bentar, bisa dibalik-balik ya. Kok kayak orang gila guys. Loudred deh. Asal aja Loudred. Dia literally bisa naro Pokemon apapun di situ. Dia bisa taro Morpeko, dia bisa taro Togedemaru, suka-suka dia. Nah, baru ini Loudred. Who's that Pokemon? Gitu aja guys konsepnya.
Harusnya Poliwrath kan, ini jadi Loudred nih. Berubah jadi Loudred. Siapa yang buat begini, heran? Who's that Pokemon? Oke, okay. Slowpoke, Essential. Itu lagi makan apa lagi? Oh, makan cacing. Dia tikus tanah apa ada yang di pada pasar gitu? Pokemon. Bentar, ini Essential berarti tadi ini sebelumnya. Ini Slowpoke baru berubah jadi Slowpoke. It's Slowpoke. Why? Kenapa suara jadi kayak gitu loh, Max S? Who's that Pokemon? Nah, Gengar. Tapi pasti bukan Gengar, pasti Clefable. Ya kan yang versi jahatnya tuh Clefable kan? Versi baiknya, sorry. Clefable. Dia kenapa sisiran? Siapa yang nyuruh sisiran? Hah? Berarti ini Gengar. Masa ini Gengar? Pokemon. Masa ini Gengar, guys? Ini Gengar gitu? Gak mungkin. Aduh, gue bener-bener ngakak ini. Ternyata kenapa jadi Pokemon Fusion gitu ya? Remoraid, it's Lunaton and Remoraid. Lah ini Gorebis kagak dihitung nih. Ini Gorebis di sini cuma jadi ini doang nih. Aksesoris. It's Lunaton and Remoraid and Gorebis bapak kagak dihitung. Parah banget guys, gue kalau jadi Gorebis sih ngambek ya. Who's that Pokemon? Nah, sekarang Lunaton, berarti ini Salamence. Apakah Salamence? Salamence. Dilihat dari atas menjadi ini dilihat dari bawah. Jelek banget, bogel Salamence. Who's that Pokemon? Next one, ini Pikachu. Pikachu dong. Tidak mungkin Mimikyu. Tidak mungkin, kita tidak boleh berpikir yang lurus. Kita berpikirnya harus berkelok-kelok. Bisa langsung aja ke channelnya ini ya, Max S, geblek. Ini dia banyak macam-macam aneh-aneh gitu. Jadi yang merasa otaknya rada kebalik-balik bisa langsung ke sini buat challenge-challenge yang lain. Karena nggak cuma ini doang guys, dia punya video banyak banget. Baiknya segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe sekali lagi. Jangan lupa yang mau follow Instagram gue di @farku52 di bawah ini. And as always, stay safe, stay awesome. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya guys. Peace out.